Innalhamdulillah nahmaduhu ar-rahman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Bapak ibu anu kusim kuring dipihormat dimulyakeun ku Allah, alhamdulillah walaupun bahasa Sunda nama gudar gedor, saya jam 6 baru mulai di PC Banjaran, kemudian baru selesai jam 7. Kalau tahu seperti itu mungkin di sini bisa jam 8 mulainya. Tapi alhamdulillah ibu anu tisa tengah genep. Keun wios dicatet ku Allah tah. Bisi eleke seking sabaraha kali hitut diitung ku Allah nya. Sabaraha kali kajaman diitung ku Allah. Alhamdulillah walaupun dalam kondisi dan situasi kita pada saat ini kita masih dipa atau bisa bersilaturahmi, dan insyaallah ibu-ibu bapak-bapak sehat walafiat sadayana. Tah kibo urang bari ngantosan tah eta upami di luar negeri teh sami jeung di New Zealand eta. Tah di New Zealand pagigir-gigir sareng ieu Bojong Cibodas. Gitu kan ya. Jadi nanti ada matahari yang nanti sudah mulai turun dan nanti menyinari tubuh kita, itu terjadi kombinasi vitamin-vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan menurut para ahli medis kurang lebih 15 sampai 30 menit kalau kita tersinari matahari itu akan terjadi perbaikan sel kita. Sehat insyaallah ya. Kene da mualami Ustaz Ucuma. Lamun ayeuna di setengah genep tinggal ngitung, berarti ngajina nepikeun ka jam 8. Ya, tong lami-lami teh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nadara rajulan yuqatilunal musyrikin. Beliau pernah melihat ada seseorang yang dia bisa melawan orang-orang musyrik, dan itu disebutkan bahwa orang ini adalah orang yang minal muslimina gusaan fi, dia itu orang yang pemberani. Jadi ayah jami cek para sahabat teh wanian ieu jelema jami-jami musyrik ku anjeunna mah dilawan sampai dugikeun ka anjeunna mah siap untuk mati pada waktu itu. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Idza ahabba," apabila ingin seseorang itu menginginkan melihat orang yang dia itu min ahli nar, bahwa dia ahli neraka, kata Rasulullah, maka falyandur hada, lihatnya orang ini. Saur para sahabat, na eta teh jami teh hebat bisa melawan orang-orang musyrik, tapi ternyata Nabi di luar itu apa? Kata Rasulullah, ternyata orang ini min ahli nar. Kenapa? Innal abda la ya'mal, sesungguhnya seorang hamba apabila dia beramal kemudian amal itu fi ma yaron nas min ahlil jannah fa innahu min ahlin nar. Aya jalmi ibu tinggal katinggalna teh soleh tapi ternyata akhirnya dia itu menjadi ahli neraka. Sampai di dalam hadis itu dikatakan, la ya'lamu fi ma yaron nas min ahlil jannah fa innahu min ahlin nar. Yang kedua, fa in atau la ya'lamu atau la ya'malu fi ma yaron nas min ahlin nar fa innahu min ahlil jannah. Jadi ijalmi Pak, katingalina apa orang-orang yang dia itu seperti orang ahli neraka, tetapi kata Nabi dia itu ahli surga. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah, karena manusia akan dilihat akhir dari kehidupannya. Aya nu katingali saleh buating eta teh bu pinarakaeun. Aya nu katingali pinarakaeun buating eta teh pisurgaeun. Matak urang mah tong monis batur, buating batur anu cek urang goreng teh leuwih hade tibatan urang. Santai we biasa antepnya. Muni asana pengriweuh. Pikiran batur, kurang heula cing bener ayeuna mah.
Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena ini hadisnya jelas, sampai Nabi mengatakan lamun hayang ningali jelema ahli neraka pandatu palan palian durhada, lihat orang ini, orang itu kaget. Nah ya Rasulullah, katingali ieu teh jelema soleh tapi akhir hirupna ternyata dia itu tidak soleh. Kita enggak mau begitu kan? Kita enggak mau. Kita maunya Pak katingali soleh engke akhirna husnul khotimah. Kita enggak mau seperti itu. Bagaimana Ustaz agar kita betul-betul, bagaimana agar kita betul-betul istiqamah? Kita betul-betul kita dari mulai awal sampai akhir kita betul husnul khotimah. Ta ayeuna teh Ibu, Bapak ayeuna teh injur tain ieu teh bulan Ramadan teh. Nya. Yaitu kata-kata Rasulullah, lihat aja kalau lihat orang dari awal dia soleh di bulan Ramadan hari pertama sampai 10 hari kedua sampai nanti mau menjelang akhir, tinggal ya akhirna. Kenapa? Ada kemungkinan ibu bapak getol di awal akhirna mah tak tinggal bu, di soledad rek lebaran ya, rek lebaran di soledad. Tapi ayah jami anu neme sumanget ieu teh bulan Ramadan teh neme sumanget di 10 hari terakhir, ternyata dia di akhirnya dia ternyata luar biasa menjadi ahli surga. Eta teh bakal kajantenan. Naon margina? Tinggal ku ibu ku bapa ayeuna. Malah ataupun terakhir di bulan Ramadan pabeulit jelema di mana? Tuh eta teh kan jami teh kade eta teh cek Nabi ge aya binamal a'malu bil khawatim, lihat orang itu. Makanya kenapa bu di 10 hari terakhir Nabi menganjurkan untuk betul-betul ketat, kita harus betul-betul apa beki deket ka Allah, sabab loba anu ngagaleong di akhir Pak. Sok loba anu ngagaleong di akhir. Tapi sim kuring bingah tinggal di jalan ngalangkungan pasar metet pasar Pak pinuh bunga hate, berarti ibu-ibu sarehat nya sehat tinggalnya di pasar mah moal jaga jarak. Naon sababna? Pamanya bunya nukeuran artos jaga jaraknya moal atuh. Manya anu mulangan ke tah artosna moal. Pasti pacekel atuh si artosna di uangnya dipegang kita lalu kembali kepada dia disakuan ku urang mah mungkin jaga jarak. Tah gitu. Tapi alhamdulillah bingah kusim geus diperhatoskeun tinggal di akhir teh bulan Ramadannya ibu-ibu nigara tol ka pasar. Jing dikersakeun teh loba wae pangabutuh teh nya. Mah atuh geus ngeureun nu areunan cenah ka pasar ayeuna mah istirahat tilu poe mah jung ibadah kepasna aya nu kalangkung. Loba nu kaliwatna teh di. Dikersakeun sakitu kantong geus pinuh dina otak kosong keneh. Aya wae nu ieu kalangkung, ieu kalangkung, ieu kalangkung. Dan saya melihat ibu-ibu sudah mulai glowing. Anu tos balanya mah katinggali. Katingal Pak, anu tos balanya maka tinggal di glowing nuncan mengagu lawing. Oh tinggal. Nah ini gambaran kenapa manusia seperti itu. Kenapa Ustadz bahagia bertemu atau melihat saya keliling sampai ada informasinya ada pasar-pasar yang ada di Indonesia dan terutama di Jawa Barat itu ternyata terjadi ledakan pengunjung yang sangat luar biasa dan itu tidak ada masalah. Itu jalan biasa. Alhamdulillah. Tinggal pemerintah mah bageur. Ih, bageur pemerintah mah. Nu kapalasar dibebaskeun. Bageur. Jadi we engke teh sararehat. Pan istri mah lamun hoyong sehat menghilangkan stres dua, hiji jalan-jalan, dua balanya. Matak sararehat pemerintah mah bageur tinggal. Sok cenah balanya mah bebas. Ngan pokona mah jaga jarak di masjid we cenah kitu. Ya, pokona mah balanya mah henteu. Alhamdulillah, bunga musim kuring ninggal. Berarti apa? Ada nilai-nilai. Tetapi jangan sampai kita terkecoh, tergelincir di akhir. Kenapa? Bil amali innamal a'mal bil khawatim. Karena orang akan dilihat daripada akhir dari amal kita. Tinggal ya Pak, tinggal. Cok, Bu Eya jami. Ah, iya mampi surga. Cilebet ya Bu. Nagi celak, jadi ahli neraka. Cik kurang teh, ah siapa mah. Mua menang hidayah. Gitu wae hirup teh. Hari impact-nya di luar dugaan. Wah, cebret deh jadi ahli surga. Mata kajami mah, tong loba nyari. Pikiran we urang. Nya. Kartos. Sekitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan tadi di setengah genep? Ayeuna geus setengah delapan. Dua jamnya ngaji di mana ya pangajian? Alhamdulillah dilatih. Nya. Bagaimana Ustaz? Agar kita istiqomah. Nah, itu. Bagaimana kita akan betul-betul istiqomah? Yang pertama adalah supados ibu terus konsisten banyak. Bapak urang hoyong husnul khotimah di awal. Teras di awal teh husnul khotimah.
Yang pertama adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada bihima fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, carilah ilmu. Ingin akhirat, carilah ilmu. Ingin dua-duanya, nyangan ilmu. Tong poho ngaji sakitu. Tong lepas pengajian, tong lepas nyar ilmu. Naon sababna? Itu yang akan membuat kita istiqomah, itu yang membuat kita akan konsisten berada di dalam kebaikan. Ngarah urang husnul khatimah nanti awal. Nya. Pan aya nu kieu tuh husna tingali cek ustad ge sina. Bisa sina ti dieuna goreng heula jol alus. Heuleuheung lamun jol alus, kumaha lamun goreng terus? Kan kita juga tidak tahu. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu. Maka kita pingin dari awal sampai akhir baik. Begitu kan Bu ya? Kita dari awal. Kenapa? Makanya cari ilmu. Man aroda dunya palaihi bil ilmi. Hoyong dunya pilihan ilmuna. Hoyong akhirat pilihan ilmuna. Hoyong dua dana kecekel kurang ku ilmu. Tinggal ku ilmu mah jadi artos pak. Jadi rizki pak aslina. Kenapa? Karena orang kalau sudah punya ilmunya, walaupun dia itu hanya segede atau sekecil apapun ilmunya, itu jadi rizki bagi dirinya. Tong dianggap enteng. Dicabak ku ustad jeung ku dokter beda mayarna. Tuh. Ibu mah ku dokter dicabak tinggalnya dikieuan, terus disuntiknya urang teh can kudu mayar di gerapa. Naon sababna daya ilmuan? Sok ku ustad cabakan gitu daekeun moal. Moal daeuh ilmuna atuh, da ilmu eta mah kudu sakola, ilmu yang ini harus apa? Harus belajar. Artinya apa? Ibu, bapak, selama kita ada kesempatan untuk menuntut ilmu, maka kita akan konsisten di dalam amal. Ya, sampai begini, Bu. Kenapa Nabi sampai menyampaikan hadis ini luar biasa? Wa man arada bihima, barang siapa yang ingin dua-duanya, ilmu. Tinggal kusimpulin contohan. Tah, Ibu. Ieu kopeah kusimpulin sok diterangkeun, murah. Kopeah 100.000. 100.000, Pak Ibu. Tapi da ieu tinu harga kopeah, da teu acan Bu aya nu ngulem ngamplokna 100.000. Tara Pak Ustaz, abdi bade ngulem Ustaz cenah, dupi kopeah sabarahaan? 100.000. Mun cenah bade diamplopna 100.000, moal. Namun karena saya bukan itu yang diminta. Mesing teu merek teu nanaon, nu penting mah doakeun we sakitu engke jadi rezeki. Da entengnya daripada mikiran ieu da ada ku Allah, ku ilmu mah beunang kabehanana dunya sok hayong naon. Nya. Matak masjid lamun eureun pangajian bakal katingali Pak, moal beunang nanaon. Eureun ngaji, moal aya nu ngancrek moal. Da kencreng mah asup tinu pangajian. Sok. Mun aya kencreng da moal aya nu salat ngahaja ngencreng. Tapi ku pengajian mah tinggal ngencreng Bu, tinggal maju huruf ke pengajian hidup lagi, bakal ada rezeki lagi. Guru saya pernah mengatakan kalau majelis taklim sudah berhenti, kalau masjid sudah berhenti daripada ilmu, maka orang yang nyaah ge bakal ngurangan. Nu nyaah ngurangan, matak sok ibu-ibunya ya di jamaah sok Bu, terus cari ilmu walaupun ada ustad yang rangin eta-eta keneh keun bae. Komo bulan Ramadan nya ustad de jo. Meleman ka hiji kutiba. Kadua kutiba, katilu teh jolokeun ustad bade kutiba de moal. Cek ustad teh kumaha abdi weh atuh cenah. Bae da ayat nu Allah ieu atuh cenah meni ulah ibu heuh da kamari geus dua poe atuh kutiba weh haban. Teu nanaon Bu nepikeun ka poe ka 30 29 ge kutiba sugan atuh kutiba alaikum siam teh ararapal atuh. Nya, lain ieu mah cenah naon bade kutiba moal. Cek ustad teh moal bade ina atau ina. Nah, kenapa? Karena yang pentingnya apa? Ilmu itu diterima oleh kita. Saya sampai begini, kalau sudah berhenti belajar maka membuat Anda akan pikun. Kalau sudah berhenti belajar, terus aja untuk kita konsisten agar dia atau berada di dalam istiqamah ataupun berada di dalam apa? Di dalam kebaikan, kita harus terus cari ilmunya. Ibu juga tidak bosan ketemu saya, Pak ya? Tentu, nah maka jeung bosan kan bae da usah cuma kitu-kitu kene. Nya. Sok aya robah di bulan kamari. Teu masih kieu, masih we. Moal aya robah sing kuring sakieu dedeganana berat anger. Naon sababna? Ah sayang ningali usah usi geuna aya perubahan beungeutna moal. Muka saya seperti ini. Kenapa? Dan saya tidak merubah muka supaya orang menjadi senang kepada saya. Tidak perlu. Naon sababna? Kieu-kieu ge Bu. Nya ge teu kasep payuk. Nya. Tak kudu kasep, nu penting mah payu, pan eta aya rawuh usaha. Ya, begitu. Paham ya? Yang kedua, kata Nabi, pastakim.
ibu, bapak harus istiqomah dalam apapun. Apa istiqomah itu? Selalu ada kesempatan untuk melakukan yang baik. Selalu ada kesempatan. Mata kelamun ayah ngumumkan kehadian teh entong ngagebeg. Entong, cikin nih ngaji, ngus ngaji deh, atau kan baik. Batur mengaji tinggal bu ayah nepikan ke istri, ayah jami, ayah ibu-ibu eta mati subuh nepikan ke maghrib ngaji weh haben salakina teh bingung neangan pamajikannya di mana. Sabab naon eta mengaji dah seberapa kali, tapi ternyata apa? Mungkin saja dia memenuhi ataupun apa? Dia menginginkan sesuatu yang bertambah. Istiqomah itu insya Allah akan konsisten. Yang terakhir adalah apa? Supaya kita betul husnul khotimah, Pak, sampai dari awal sampai akhir, al-musahabah bis-solihin, selalulah bergaul dengan orang-orang soleh. Sok cobian. Tong berat patepang jeung soleh teh. Ningali ustad deh mun siga nu berat. Jol dikunci tuh si ustad ngawa proposal di ini berat papangih jeung ustad teh. Padahal buat ngerek ngadoakeun sampai nabi man asbaha lakian bil solihin, barang siapa yang dia pagi hari sudah bertemu dengan orang soleh maka dia akan dibukakan dua pintu surga hatta amsi misla dalik sampai nanti sampai sore insyaallah. Penat jeung nu saleh. Sok alhamdulillah. Saya bahagia bertemu dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena bapak ibu sebagai jamaah saya adalah orang-orang saleh dan saya senang supaya saya konsisten husnul khatimah. Matak tong sieun Bu, ngulem ustad mah sok we. Sapanjang aya waktu insyaallah. Tong, saya juga ada yang telepon. Ah, cenah sigana ustad usuma hese sahur sah. Karena saya tidak pakai protokoler. Ya. Moal aya. Sim kuring tengangnya manajer, kusorangan langsung. Ya, jadi apa jero-jero amplop nak? Pan, lamun kami manajer heula mah teu apaleun sabarahanya. Nu merek mana ada ayat yang ya apa dari kampung ustad kami punya uang sekini. Saya tidak pernah berpikir ke sana. Dakwah tidak boleh komersil, tapi jamaah harus menghargai ilmu. Itu aja. Harus menghargai ilmu. Ya, insya Allah punya. Ibu, bapak, cing harus nul khatimahnya. Anu di bumi ge, anu ayeuna ngadarangukeun acara live. Ku ustad didoakeun, saya doakan semuanya yang di mana. Karena ada yang dari Rio, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Kalimantan, dari Bogor, Jakarta. Itu jamaah-jamaah rutin mendengarkan kita, Bu. Insya Allah ustad doakan semua. Husnul khatimah terus. Ya, bagja ke tepangnya di surga bareng deui. Ustad. Ustad, alhamdulillah. Kema sok di ditu mah bebas rek dipoto ge. Ya. Nah, itu. Ini yang pertama. Jadi, ibu, bapak lakukan itu. Setiap hari kita harus seperti itu. Satu, jangan berhenti mencari ilmu. Yang kedua, kita betul-betul kalau ada kebaikan jangan berat, dan yang ketiga, selalulah bertemu dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh. Ulah kieu ni bangga, Bu, penak jeung ieu. Wah, cenah abdi tah penak jeung ieu. Abdi cenah penak jeung ieu. Meni bangga dipoto, tapi jeung nu soleh meni berat. Sampai ada orang tua yang dia itu apa? Ada orang tua ataupun ada seseorang yang dia bangga, Pak, dipoto dengan siapapun, tapi dia tidak bangga dipoto dengan orang tuanya. Haben we diupload de jeung batur ari jeung bapana jeung indungna eraeun. Nah, hasna teh jeung ibu dipoto teh, nah teh jeung bapa dipoto teh. Ah, isinna pun beang mah di kampung teh. Nya, padahal apa? Buating eta teh bu doana luar biasa, Pak. Buahnya luar biasa. Ibu, bapak, ini kuncinya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ataupun lebaran sekarang semua sehat walafiat ya. Lebaran bikin ka lebaran weh lah. Kengis lebaran ngadoa deui nu anyar. Lumayan ayeuna teh. Pan ayeuna teh keur mikiran lebaran ayeuna teh lalawara buja. Kenapa? Karena saya melihat begitu. Di salah satu ensiklopedia diterangkan kalau seorang tua yang sudah kangen sama anaknya, itu kalau dia tidak bertemu itu bisa hipertensi, Pak. Bisa hipertensi. Jadi ayeuna teh Ibu Rama teh nu di kampung teh haroyong tenang. Sampai saya kemarin ketemu dengan Marbot. Dia sudah 3 tahun tidak bertemu dengan orang tuanya. Dan udah berapa tahun tidak bertemu? 3 tahun, Ustaz. Saya nangis. Kenapa, Tin? Ya karena saya punya uangnya. Bulan Ramadan bisa pulangnya. Ayeuna teh kenging. Sedih cenah abdi teh seneng. Tinggal. Da jalmi mah pami hoyong mun sono hoyong penak sok darah tinggi, Bu. Sok tinggal bapak. Namun aya ibu Rama, ibu Ramanya di kampung darahna naik eta teh sono hoyong tepang jeung incu eta teh. Hoyong tepang jeung putra, hoyong tepang jeung wargi. Eta teh kitu. Sok geura penakan jolungsur.
penakan aja lungsur aslina. Kenapa? Karena dari kangen yang tidak terpenuhi itu membuat hipertensi. Jadi ayeuna teh Pak ku aya larangan mudik teh ayeuna teh emang turun Pak Covid mah. Turun Covid mah. Ngan ke darah tinggi di lembur. Nah, begitu bae ya. Jadi ya apa tidak ya, ya saya kira, dan ini ada satu statement yang menurut saya ini maaf ya, ini statement yang tidak harus disampaikan. Mudik sama dengan membunuh orang tuamu. Waduh ya Allah. Dugikeun kamayunan Allah. Kenapa sampainya bahasanya mudik sama dengan membunuh orang tua? Malahan ketika orang tua mau bertemu dengan anaknya dan dia tidak bertemu saking kangennya, itu bisa menyebabkan Alzheimer. Dia bisa menyebabkan pikun. Engke geus dilongo ka ditu geus teu hafal budakna numana-numana. Itu sebetulnya yang saya khawatirkan. Apakah betul Ustaz? Terjadi dan saya mengalami sendiri. Dan itu saya tangani sendiri. Ternyata begitu dia kangen sama anaknya, lalu anaknya semuanya, apa semua anaknya tidak bisa pulang. Akhirnya ibunya begitu dia pulang, ternyata sudah tidak ingat ini anak nomor berapa, ini anak nomor berapa. Ayahnya juga sama sudah tidak ingat. Begitu. Mohon maaf ini, saya sedikit agak beda. Kenapa? Kalau bahasa mudik membunuh orang tuamu itu melebihi Allah, melebihi Allah. Ah ulah mudik mah ulah mudik we tos kitu. Tong di ML kuno bakal kieu atos we. Da urang ge bakal taat bunya. Da urang moal ka mamana di dieu we ngahuleungnya. Nya urang di dieu ngahuleung rek ka marana ibu sok. Nya rek ka mana urang atos di dieu. Dan saya mendukung program pemerintah kalau seandainya sesuai dengan apa? Dengan keinginan rakyat. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan sarehat cak itu ya. Nya. Sono teh Bu, hayang pernah. Matak engke lamun salat Id teu di lapang di bumi kabayang musim kuring. Salat Id mah kudu di lapang. Atuh lebar geus meuli baju anyar. Geura. Salat Id di imah geus meuli baju anyar nu ningali teh salaki deui jeung pamajikan deui. Pan kitu mah nya ari di lapang meresep ibu genjrengnya udus na ieu baju anyar. Tiung beureum, tingalinya baju beureum, selop beureum, dilipen beureum, niresep tinggal ai tinggal si ibu eta ni moronyoy. Cek si ibu teh kapan lebaran. Nah, begitu. Nah ini, mudah-mudahan ini kunci dari kita semuanya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin inilah. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada masalah apapun yang terjadi. Dan Indonesia adalah negara yang betul-betul religius. Negara yang dia nilai-nilai religinya sangat tinggi. Artinya pengajian-pengajian di mana-mana, kemudian apa thalabul ilmi juga di mana-mana. Dan ini akan menyebabkan kita lebih cepat untuk membuat sebuah komunikasi atau sebuah apa? Sebuah kondisi akan cepat normal kembali. Insyaallah lah, mudah-mudahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Bu, sakedik we nya urang nerangkeun kieu lah. Sakedik. Dina Quran tinggal surat An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu. Jadi kieu nya kalau Allah menyebut wallahu akhroja, itu artinya bahannya dari luar, disimpan di rahim ibu. Dari sel sperma digabung dengan sel telur, simpen di dia. Engke ku Allah dikaluarkeun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, dulu orang mau melahirkan itu tanpa ada proses apapun, cukup dipegang itu keluar bayi. Tengange dokter kandungan, tengange bidan, tengange nanaon Pak. Nabi atau Siti Hawa babar 125 kali. Setiap melahirkan itu selalu kembar dua dan itu cukup ataupun diusap oleh suaminya Nabi Adam. Dikitu we. Kenapa? Kenapa Pak Babari? Ayeuna mah budak sakapeung geus di jero wae, Bu, geus kaluar, geus pembukaan genep tujuh budak. Nolol geus nolol ngelak deui. Budak teh lololan we kieu. Kenapa? Maaf Ibu, saya pernah membaca ternyata yang menyebabkan diantaranya orang bisa darah tinggi ketika dia itu akan melahirkan yang awalnya tidak pernah memiliki hipertensi karena dia terlalu percaya diri terhadap orang yang membantu kelahirannya. Dia tidak percaya Allah. PD itu salah. Kita harus PA, percaya Allah. Tah giringan buktina.
Ah, cenah regreg lamun teu ka klinik eta mah cenah tadi dinya sae na klinikna. Da baheula mah tinggal di mana we ngajuru teh atuh. Malahan mah puntennya anu jinah mah Bu teu make nanaon, bro we di sawah gra. Nya anu di WC, anu di balong teu make nanaon kaluar sorangan giningan bisa eta. Nya orang yang berjinah digampilkeun ku Allah, naon margina Allah nyaah tah kanu jinah mah kenapa? Karena dia Allah tidak mau menyiksa orang itu dua kali. Kenapa? Karena bayi yang dikandung hasil jinah maka ku Allah dimudahkan. Kenapa? Karena bagi orang yang tidak berjinah melahirkan keringatnya dihitung pahala. Kernu itu mah moal aya pahala, matak borol kitu. Di mana we di WC di mana? Ya, gini kan tiasa eta. Nah, aina jami jadi hese, terlalu percaya diri. Percaya diri itu artinya apa? Sama dengan ego. Ego itu adalah ezing get out. Jadi dia mengeluarkan Tuhan dari dirinya, mengeluarkan Allah dari dirinya. Mata hirup matong pede teuing, kudu PA. PA cing percaya ka Allah. Nya. Pasrahkeun ya Allah. Ieu murang kalihan udina patuangan mangga we. Da Allah nu ngaluarkeunana. Kan eta ayatna jelas wallahu akhrajakum. Nu ngaluarkeun mah lain medis, lain klinik, lain dokter, sanes bidan, sanes ieu tapi saha? Ieu mah ngabantos sungkul. Ngabantos sungkul model ibu nuangan lanom. Eta mah ngabantu nu ngadamangkeun saha? Allah tuh, eta teh Pak cekel, eta teh Bu, ieu teh omat cekel Bu kanggo dina sagala sok ngarababari hirup. Nya. Imah teh percaya ka Allah, teh percaya na teh kanu diri. Ah, cenah lamun teu dilandungan ku ieu mah cenah. Abdi mah sok taradaman. Padahal eta ge ku Allah ge di elmuna teh ti Allah eta teh. Nya, ieu teh percaya saja. Saya kemarin menerangkan lu, puntennya diulang-ulang. Lamun aya jami nyeri mastaka, eta teh nyekalna beda-beda. Anu nyekel ieu, nyekel ieu, nyekel ieu, nyekel ieu, geura sok. Da beda elmuna eta teh. Da teu sadayana aya di nu nyekel mastaka kabehanana kuduanana dicekel. Ta eta mah biasana rek lebaran can meuli baju jo langsung vertigo eta mah. Nya. Orang yang pegang kepala di sini, oh ini masalahnya apa? Orang yang pegang kepala di sini ini masalahnya apa? Orang yang pegang kepala di sini masalahnya apa? Nuhdi juga masalahnya apa? Kenapa Ustadz bisa begitu? Karena Allah sudah kasih. Sebetulnya kalau kita percaya di, percaya kepada Allah, itu diri kita juga sudah tahu Bu, penyakitna naon. Lamun jami Pak nyeri mastaka nyepengan taar eta teh lambung masalahna. Lamun jami nyeri mastaka tapi nyepengan pelipis eta teh kandung kemih jeung ginjal masalahna. Tapi lamun nyepengan ieu Bu etanya ieu. Lamun nyepengan ieu tak munmunan ubun-ubun berarti lipa atau liver dan limpa. Tapi kalau yang dipegang ini biasanya jantung karena kolesterol, asam urat sok nyepeng ka dieu. Da refleks. Kumaha Ustaz lamun duanana dicekelan mastaka teh tanu tadi teh ya. Eta mah anu teu boga duit. Matak jangar eta mah jadi we vertigo. Ya. Ya begitu. Makanya ibu, bapak kuncinya di sana harus percaya cing percaya ka Allah. Allah nu ngaluarkeun orok. Urang mah geura budak da can sakola, can kaluar geus dipikiran. Tinggal pasna ayeuna ninararaeng sakola. Geura mah nya atuh cenah sakola sanawiyah sakieu mayarna, mualimin sakieu. Tinggal budakna mah di jero keneh. Cik budak teh erek moal. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu, anu tadi napi babarieun si budak teh tungtungna di bedel. Bedel, bro, kaluar. Pertanyaan saya, bayi yang lahir normal ataupun disesar keluarnya begitu keluar sama tidak, Pak? Sarua. Begitu keluar ieu anger di bulan ku getih, nu ieu sarua di bulan ku getih. Sakit tuh we. Sugan anu disesar mah jol mawa anting. Nya jeung mawa gelang henteu anu disesar jeung anu henteu disesar ge sarua we bolokot ku getih duanana ge itu menunjukkan Allah sudah mengatur tong sieun ku rezeki budak inni rajikukum wa iyahum wa ataupun wa inni rajikuhum wa iyakum ku Allah rezeki ibu jeung budak beda rezeki budak jeung urang beda teu kudu diprotes lamun urang loba naroskeun ka Allah model kitu engke ku Allah dikurangan rezekina kartos. Rada enteng sakeri. Nya, rada enteng murang kali insyaallah sok insyaallah tinggal Bu tos disiapkeun ku Allah nage. Tinggal urang contohan ngarah gampil we. Sok tos mulai matahari asup ya. Mulai. Tinggal
nuju dina patuangan. Ibu tekedah mikiran. Kenapa? Karena apa yang ibu makan itu buat anak dan buat ibu sudah dipisahkan oleh Allah. Dan itu satu saluran. Kenapa satu saluran? Lewat ari-ari. Ku Allah teh, lamun ibu nuang baso budak ke kaagehan nutrisina, Bu. Teu kudu salempang. Urang teu kudu, ya Allah adi dilebet sina ieu budak abdi sami ngabaso. Sarua pokona mangan bol di jabeja we. Mata keur lagi hamil, basona ge beranak. Nya anu ieu teh ni usina 13 ya gerenya. Bea teh ibu ni saya punya lira mun ieu pun anak dilebet sakitu kitu. Api-api pada budak masya etik. Dan ternyata ibu, saluran rezeki ini udah dikasih sama Allah. Satu, lewat ari-ari. Lewat ari-ari, Pak. Punten bunya. Apabila nutrisi buat anak ternyata terhambat tidak masuk ke bayi dan mengkol ka ibuna, jadi racun, Pak. Jadi racun. Seueur nu hamil karacunan. Tah eta teh keur budak dipengkolkeun balik deui ka indungna. Nepikeun ka kitu. Sabab saur Allah teh da teu sesuai keur indungna mah da ieu mah keur budak. Begitu uihkeun Bu si rezeki nu eta si nutrisi nu eta teh ku Allah teh disumbat diuihkeun malik ka ibuna, terjadilah begitu lahir pendarahan. Begitu kata dokter. Dok, ieu kunaon cenah padahal teu nuang nanang? Enteng jawabanna dina Quran aya. Karena nutrisi buat makanan dan nutrisi buat bayi dipengkolkeun balik deui ka indungna. Jadi weh kitu. Kartos ayeuna mah. Tinggal Bu, digilekeun saeutik weh tos teu jadi rezeki, malah jadi panyakit keur indungna. Banyak ibu-ibu yang melahirkan meninggal dunia itu bukan karena kesalahan apa. Ada kemungkinan di antaranya salah aya saluran rezeki keur budak dibalikeun ku Allah ka indungna. Begitu caranya. Paham Bu ya? Gampilnya. Jadi moal pahili milik rezeki ibu jeung milik budak di jero kene. Moal pahili. Komo jeung bapana mah geus teu urusan. Jeung bapana geus teu urusan. Ibu-ibu budak-budak nya malahan mah bapak ibuna keur ngabaso pan bapana mah keur nguseup. Naon urusanana jeung budak kalihnya? Tidak ada mah tidak hubungan dan itu tidak perlu dikhawatirkan karena masing-masing membawa. Begitu budak brol keluar, Pak. Brol keluar, budak disadap. Ari-ari masih dia itu nyambung. Ea, budak bebeja. Naon, ya butuh rezeki nu anyar. Lalu dipotong yang tadi satu saluran. Jebret, Bu. Dipotong dari ari-arinya, si anak menangis. Ea, dangukeun cerik budak. Jadi elmu eta teh. Budak lalaki mah cerikna rada gancang. Budak awewe mah rada lambat. Awewe mah cerikna, ea. Lalaki mah, iya, gitu kan. So, emut kan itu, Neng, emut kan, itu. Tuh tinggal, kenapa Ustadz? Karena laki-laki dengan perempuan berbeda. Cara menangis berbeda, begitu keluarga berbeda. Tinggal, simkuring kantos ngobrol. Pak Meget mah lamun keluar gancang, lamun istri mah sok rada lambat. Ya, dah lalaki mah yang nanaon, gancang wae Pak. Pok torolong nanaon gitu. Istri mah kalme, santai. Nah, gitunya. Tuh, lihat Bu. Sampai nanti kemana? Mata rata-rata lamun nu masak lalaki sok ngeuna. Ya. Lamun nu masak ibu-ibu biasana kitu keneh we, Pak. Rasana teh teu robah. Ku lalaki mah enak. Kenapa? Rata-rata koki mah lalaki. Sok koki-koki Pak di restoran, rata-rata pamaget. Kenapa? Karena secara ilmu itu sudah beda. Sabab ibu mah lamun keur masak pikiran aya salapan. Lalaki mah lamun keur masak hiji we mikiran pasakan. Matak sok ngeunah ibu lalaki. Nya. Ibu mah lamun keur masak mikiran sagala eta teh Pak. Matak aleg kuduna diasupkeun pecin jadi naon jadi korong tuh. Da teu fokus atuh. Nya. Beres Pak, keluar teh mulai ye. Mulai. Sekedap deui kan ya. Nyari anu di bumi mah live streaming raos we da ariuhnya. Iya di dia ya anu usadna ya. Ya, begitu. Bu, udah keluar dipotong nih tali ari-arinya. Ya. Langsung ku Allah. Satu rezeki diputus, sudah disiapkan dua rezeki bagi anak itu. Apa? Allah siapkan lewat air susu ibunya dua tempat. Satu kiri, satu kanan. Larasnya.
budak cerik geus disiapkeun ku Allah. Tadina mah keur di jero cerik hiji we saluranana. Tapi ayeuna mah budak cerik dua saluranana. Cek Allah mun seep belah dieu disiapkeun belah dieu. Dua-duanya berperan. Ini disiapkan untuk anak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Begitu budak rada tari, Bu rada ageung-ageung ngawitan liren nen, lir atau dia berhenti menyusui pada ibunya, mulai tangannya bisa ngambil. Ruarawel. Teh budak nyanak ciki, nyanak ieu. Wah. Urang teu pernah nyiapkeun tapi budak bisa nyokot sorangan karena lawang rezekina di mana ieu tos teu aya ku Allah disiapkeun leuwih ti dua. Masih keneh teu percaya diri, teu percaya ka Allah keur budak urang cing percaya we sok ku Allah tos disiapkeun sadayana ge. Tinggal budak engke lebaran da teu puguh pak jajan duka ti mana? Marakpak ku eta si jajan begitu beres salat Id dibeli kabeh ka balon-balon dibeli ge. Nggih sana keur isuk deui cek budak teh ada yang beak ayeuna. Ari pek teh urang geus sarua jeung indungna. Cek salakina teh patu mah atuh geus baranya teh. Kan sudah yang beak ayeuna. Tuh, begitu. Makanya nanti pulang dari sini tuh ada yang dagang sok balanya. Seepkeun. Ulah nepikeun ka artos kacanak deui uy. Itu yang pertama. Paham, Bu? Paham ya? Sekali lagi, poin yang pertama, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Begitu namahan ilmu, budak namahan rezeki. Sakitu aja. Cing salempang. Sok, ulah. Urang mah sok hari wangkil, budak geus ngagedean asina kumanya weh gawe. Rezekina namahan, keur orok we teh kapikiran ku urang. Tinggal Bu, begitu dia sudah besar akan semakin nanti akan berkembang rezekinya. Waj'ala lakum syam'a wal absar wal afidah. Yang kedua, nasib budak beda-beda. Walaupun dia mendapatkan ilmu yang sama, dari orang tua yang sama, dari ibu yang sama, menasehatinya juga sama, tapi tinggal ku ibu, ku bapak. Budak bedanya, nasibnya. Nomor hiji jadi iya, nomor dua jadi iya, nomor tilu jadi iya. Nah, sakitu sarwa sina dahar teh. Sakitu tuang nasami, nah sina jadi beda nasib mana. Cek Allah ge. Waj'ala lakum sam'a wal absor wal afidah. Ini Bu fungsinya sama tapi menghasilkan amal yang berbeda. Budak nomor hiji jadi naon keun. Budak nomor dua jadi naon keun we. Lamun budak sarua kabehanana, ibu mau jadi ilmu. Sampai saya pernah ngobrol, Sri saya sampaikan, ada orang yang anaknya banyak, dia semuanya Bu. Kemudian dia apa? Dia jadi ustaz tapi nasibnya beda. Jadi ustadah mah muhun tapi nasibnya beda. Nu ieu mah jadi ustaz bari ieu, nu ieu mah jadi ustaz bari ieu. Tapi kenapa? Begitu ditanya, Bu Haji, ieu naon ilmuna? Ngurus budak nepikeun kabalageur sadayana bari seueur apa jawabannya ustad ngurus murang kali mah ku hate we engke ge ilmu nuturkeun engke ge ilmu nuturkeun jadi lamun budak 5 ilmu budak genep ilmu etete bakal genep nasib 5 nasib kartos ibu tos karaos murang kali teu sami sadayana nomor 2 geus boga imah nomor 1 encan. Eles namanya ku nomor 2 tuh si Ade geus boga ari maneh sakitu ka hiji sanu hayang ka hiji atuh kaluar apal anu kadua boga imah mah atuh manehna ge hayang anu kaduanya teh ari geus kumaha da sakitu atuh nasibna keun bae tong disaruakeun saya juga sama di rumah ibu saya sampai ngobrol begitu aja tuh cenah ucu mah kieu ubun mah kieu ujang mah kieu si Nyai mah kieu dede mah kieu eta teh ieu pun lanceut ditak ditataan ngarah apa we. Tuh kan beda-beda. Naon margina walaupun keluar dari rahim yang sama, tapi nasibnya beda geuningan. Matak entong ngabandingkeun budak jeung budak urang jeung budak batur entong. Komo jeung budak batur Bu, jeung urang kali saat bumi ge teu kenging dibanding-banding. Gaduh nasib masing-masing. Ibu gaduh raka teu? Gaduh rai, Pak, gaduh. Sami teu? Teu tinggal ngaji wae beda tuh lacitna mah ka dieu ngajina teh adina mah ka dieu tinggal eta wae nyar ilmu wae geus beda tinggal nepikeun ka salat wae beda pak lanceukna kikieuan adina kieu nya lawan terus ayeuna pangas bungsu kikieuan heuh beda-beda eta teh
hoyang sarua kabeh heda wayahna we. Kenapa? Semua orang oleh Allah sudah balik apa. Yang penting nanti ibu bapak tidak keluar dari pemahaman kita. Budak didik ku urang, nasib bakal beda. Doana mah sarua leresnya. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amal sholihan tardahu wasli fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni ilaika minal muslimin. Di pasantrenkeun kabehanana, budak limaan-limaanana tapi nasibna beda. Aya nu jadi ustad, aya nu jadi anu dagang, aya nu jadi PNS. Enak. Lamun ku urang ditampi dina kaayaan ikhlas. Ku ibu diprotes, ku bapak diprotes, berat. Dua ya. Sudah, Bu ya? Dua. Yang ketiga terakhir, la'allakum tashkurun. Semakin anak disyukuri akan semakin sukses anak kita. Semakin anak tidak disyukuri, bakal dia semakin membangkang pada orang tua kita, pada orang tuanya. Syukuri saja murang kalimat. Naon? Ibu bapak tinggal opat we ngarah budak syukur ka urang. Satu, ibu bapak harus menjadi modeling. Apa modeling itu? Jadi contoh we. Tong loba nyarita hareupeun budak mah. Urang mah jadi contoh we. Mun rek salat-salat we engke ge budak ningali. Kenapa? Apa yang Anda katakan belum tentu didengar, tapi apa yang terlihat dari Anda anak langsung mereka. Kartos. Jadi model urang nya. Model teh ibu modeling teh naon? Picus uswah. Dah seueur nyarios mah capek. Tos we ngaji Quran ibu bapak. Budak ningali, si bapak gesok ngaji Quran, si mama gesok ngaji Quran. Manehna teh jol hideung diajar teh. Adeh, berebeh eta. Nya beak kabehanana. Mah aya keneh teh keungeus beak sudah yeuh. Nya tuh udah dikaluarkeun kabehanana atuh. Nah, begitu ya. Yang kedua, ibu bapak harus selain menjadi model, ibu bapak harus menjadi sahabat. Jadi jeung murang kalima kudu jadi batur babaturan, tong jadi musuh. Sampai sim kuring aya nu konsultasi, "Ustaz, saya begini begini dengan anak saya." Atuh ibu ngobrol we jeung tuang putra, jawabanna kumaha? "Teu sanggem Ustaz abdi mah. Sieun ngobrol jeung pun anak tinggal." Nepikeun ka aya indungna jeung kolot we sieun jeung budak sieun ngobrol, berarti aya masalah. Laras, padahal budak urang pak dilahirkeunana ti urang, tapi ternyata ada orang tua yang dia tidak sanggup ngobrol dengan anaknya. Berat. Abdi lamun ngobrol teh sok disegag ku pun anaknya. Nebikin kawani nyegag budak. Berarti ada masalah. Paham ya? Harus jadi sahabat. Kaditu kadieu teh jadi babaturan. Hari sahabat mah tempat curhat, pak. Tempat ngobrol, kan urang lamun jeung rencangan sok upleuk ngobrolnya ari jeung budak tara. Ari jeung budak, ayah budak seutik bali cat. Ayah budak seutik bali cat, berarti aya naon eta teh nya? Ari panggih jeung rencangan 3 jam. Ari jeung budak teu bisa. Anak harus menjadi sahabat. Ibu harus menjadi sahabat anak. Malah engke si murang kali syukur ka urang. Nomor katilu organizing. Apa organizing itu? Lingkungan harus baik. Coba ibunya, lamun ibu jeung bapak harmonis, budak syukur ka urang. Sok geura. Tapi lamun guntreng wae, pasea wae, budak ceuri. Mikiran indung bapana. Ya Allah, nahapun bapak teh jeung mamah teh kieu we, haban pasea wae. Teu, kabudang kali ge jauh aya pangaruhna teh. Tapi lamun ibu jeung bapak katingali harmonis, budak teh bungah, pak, jol hebat engkena teh. Geura sok. Nya. Usapan bojo teh katingali ku budak. Ayah mencintai mama ya, aku juga harus sama. Jadi indungna teh ku budak teh diusapan. Naon da ningali bapana sok musapan. Mata bapana teh musapan hayang, budak teh langsung newak hayang. Ya. Ka indungna mah tara da bapana ge tara musapan indungna. Ngapun musapan doma we jeung hayang. Tuh pan kitu eta teh da budak mah tuh kitu Bu. Jadi apa lakukan? Kita harus apa? Kita harus jadi lingkungan. Lingkungan harus apa? Harus bagus. Ya. Pilang bara kawas Nabi jeung Siti Aisyah tinggal apa? Nabi mah jeung Siti Aisyah teh dugikeun ka ucing-ucingan. Engkau lari aku kejar. Eta dina laguna. Jadi mun Aisyah kaditu diberi ku Nabi. Aisyah kaditu diberi ku Nabi. Eta teh nikmat katingali ku budak teh bunga bahagia kelihatan orang tua harmonis lain ieu mama maungan wae
salaki nggak gerem, pamajikan nggak gerem, ini sih kos di rumah, kos di kebun binatang gitu aku senangnya. Kan ari ucing-ucingan mah, ada bahasan lagi ucing-ucingan, raos, ari mamaungan mah pan. Ya, kabayang teh di jero teh ciri korowot. Ya, begitu ibu. Nah, organizing pan namanya ya, modeling, bersahabat atau jadi sahabat. Kemudian apa yang terakhir adalah teaching. Ibu bapak ajarkan prinsip yang baik pada anak. Kene kumaha engke iraha we nurutna mah. Sabab aya budak soleh urang geus aya. Aya murang kali soleh urang geus sekolah. Padahal ngadoa mah ti keur budak kene, tapi ternyata si anak berubahnya ketika kita sudah tidak ada. Terima saja. Bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ini, doa ibu bapak diijabah ku Allah. Makanya saya selalu mengatakan begini, ibu bapak, engke dina kaping hiji Syawal, jami keur bungah doakeun budak cing saroleh sok. Sabab Syaikh Ibnu Hajar, doa ketika diijabah itu pada waktu dia berbahagia. Lamun jami keur bahagia doana diijabah ku Allah. Ketinggal. Begitu ibu nguping takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar tanggal hiji Syawal, jami talakbiran di masjid bari angkat ngageter hate bunga hatenya ningali jami garaya mararani kabeh sadunya. Dari tanggal hiji mari bak kabehanana budak nya bojo ibak panya caroge ibak ninina akina jumahan manu ibakna bapak-bapak hungkul lalaki tah Idul Fitri mah kabeh marani pak dibersihkan ku Allah sadayana tinggal sararenghar jalmi tinggal glowing tanggal hiji nya ke tanggal 2 ngagulawing deui tah tinggal bunga penak jeung jalmi takobbal beres id khutbah beres salat beres tinggal bu taqabbalallahu minna wa minkum. Saya menganjurkan sok cili gabruk jeung dulur, ngarah antibodi naik. Walaupun ada yang mengatakan, nanti setelah sholat Id jangan bersalaman. Disorsim guring mah, gabruk bojo, gabruk caroge, kekep budak-budak urang gabruk. Boleh kan itu mah nya? Teu nanaon. Da eta mah budak keluarga urang. Ieu mah jeung salaki geus lebaran. Ika jarauhan, jaga jarak. Atuh da jeung ba, lain jeung batur, jeung salaki berage. Teu kengeng engke cenah. Geus lewat 17. Tuh meukeun ka kitu. Rek papa cenah. Alhamdulillah taqabbalallahu minna wa minkum. Rek digabung. Is teu kengeng. Engke 17 tanggal 18. Ayeuna mah teu kengeng. Tuh Pak dugikeun ka kitu. Nya. Urang mah sok jeung caroge, jeung bojo, Pak, jeung nini, jeung aki. Lamun aya di lembur, sok budak usap yeuna doakeun insyaallah murangkali disyukuri soleh. Aslina, Pak. Nya. Rasa kitu we lah heula nya. Lah, muhun atos we sakitu. Kulan? Sakedap. Pan ibu sisa tengah genep. Lalawara. Tong lamun teu. Sok ayeuna. Sepkeun bade lebaran. Tinggalnya bisi cat meser naon sok. Sing bungah we hate nya. Tong di empet-empet sok geus. Sepkeun ngarasa laki bageur ari beak wae mah. Pan ditaro sep mah tos sep artos gacan. Moal dibere deui pan kitu. Atos papan jo golosor deui kan nya. Kumaha mah atos sep atos tak golosor deui. Eta ge lamun aya nya ni eueuh mah ngahuleng we lah. Ya. Jadi saya kira itulah ibu-ibu ya, bapak-bapak. Mudah-mudahan saya sengaja membawakan materi ini di akhir untuk menunjukkan karena Idul Fitri tidak akan bahagia kalau anak kita juga tidak soleh, Pak. Anak kita bermasalah, anger we teu bahagia. Mesing kurang dik dipasakeun ge, aya rudet di keluarga mah. Anger teu bisa dibohongan. Untuk itu mudah-mudahan. Itu aja dulu ya dari saya. Silakan itu ada yang jualan madu, itu madu saya ya. Yang ada jualan itu apa? Ibu-ibu tuh icalan gorengan sok paresep karunya. Jadi anu balanya uih ti pangajian mah pahalana ge dobel. Sedekah. Tah sakitunya. Ibu cing sarehat bapak sadayana. Cing barokah keluargana, murangkalina cing saroleh solehah, digampilkeun rezekina ku Allah. Mudah-mudahan pemerintah juga sudah beres ataupun menyelesaikan masalah ini juga cepat beres dan oleh Allah dinormalkan kembali ya. Saya kira kita dukung, doakan juga semuanya.
Saya kira itu saja dulu, ibu-ibu, bapak-bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.